kelihatan, Pak. Lari. Kan udah setahun nih Pak sejak tahun lalu. Iya, perkembangan sangat baik. Progresnya sangat baik dari total 54 kilo tol Bojimi ini. Ini yang di seksi 1 sepanjang 15 kilometer. Progresnya enggak ada masalah, pembebasan sudah beres semuanya, konstruksi juga terus, enggak ada masalah. Kita mau masuk ini kepada seksi berikutnya, sisi kedua, ketiga, dan keempat. Saya kira di sini progresnya bagus. Targetnya molor enggak? Enggak ada molor. Tidak ada. Tidak ada. Ya ini ngerampung ini dulu lah, di situ baru apa? Mulai pengadaan tanah, pengukuran, nanti masuk ke pembebasan lahan. Ini kita kebut-kebutan terus loh. Ini kita harus ngerti loh. Ini sudah 1997 dimulai. Sudah sejak 97 ini dimulai. Tapi ini udah enggak. Yang paling penting kita ngecek lapangan, enggak ada masalah. Udah, itu aja. Saya selalu kalau di lapangan yang saya tanyakan kepada apa manajer yang ada di lapangan, masalahnya apa? Enggak ada berarti udah sesuai dengan progres yang ada. Itu aja. Ya. Yeah. Udah. Cukup itu aja, masalah Bojimi aja. Apanya? Selesai. Nanti masuknya baru masuk ke yang apa? Seksi 2 ke tahun depan. Ini memang apa? Sangat diperlukan sekali karena kemacetan yang dari Bogor, Sukabumi, Ciawi, Sukabumi itu memang sangat parah sekali. Saya pernah merasakan. Masalah utama mangkrak 97 kan? Pembebasan lahan. Apanya? Masalah utama. Ya memang yang banyak di pembebasan lahan memang. Yang banyak di pembebasan lahan. Tapi juga ada masalah yang lain. Seperti apa? Apanya? Ada masalah lain. Ya udah. Itu aja lah, ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi, ulang.